Halo guys, jumpa lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pasang mod skin karakter dalam game Sifu di PC. Namun sebelum kita mulai ke tutorialnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama-tama di sini silakan teman-teman download dulu mod dari skin karakternya. Untuk linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan untuk link skin-skin mod lainnya sudah saya sediakan juga di kolom deskripsi. Silakan teman-teman cek. Jika sudah masuk ke halaman seperti ini, di sini untuk mendownload filenya silakan teman-teman pilih file, lalu pilih manual download, lalu di sini pilih slow download. Dan tunggu 5 detik. Dan di sini pilih download dan tunggu sampai downloadnya selesai. Jika sudah di-download, silakan teman-teman buka file yang sudah teman-teman download. Dan di sini silakan teman-teman ekstrak filenya. Lalu di sini teman-teman silakan pilih dua file hasil ekstrak tadi. Lalu di sini teman-teman pilih copy. Lalu kita masuk ke tempat instalan dari game Sifu tadi. Di sini kita masuk ke konten. Kita pilih pack. Lalu di sini jika teman-teman belum memiliki folder mods, di sini silakan teman-teman buat folder modnya. Di sini kita buat folder mod. Oke, jika sudah kita buka foldernya. Lalu di sini kita pastekan hasil ekstrakan dari mod skin karakternya tadi yang kita download tadi, kita copy di dalam folder mod. Jika sudah, silakan teman-teman buka game Sifu-nya. Kita lihat apakah kita berhasil memasang mod skin karakternya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam game Sifu-nya. Kita lihat apakah berhasil kita masang modnya. Ya, mod skin karakter Batman-nya sudah berhasil terpasang dalam game Sifu. Dan inilah tampilannya. Sekarang kita coba di luar. Kita lihat bagaimana penampilannya. Ya, di sini kita lihat sangat mirip dengan yang ada di film dari skin Batman-nya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.